Sekitar 50 siswa SEBA SPN Sovivi yang melaksanakan latjah latihan kerja yang merupakan rangkaian dari latihan teknik SPN Sovivi yang nantinya akan diaplikasikan di Polres Tidore Kepulauan. Siswa SPN Sovivi yang berjumlah sekitar 50 siswa tersebut tiba di Pelabuhan Feri Dowora Tidore, Kamis 13 Februari siang tadi. Yang selanjutnya para siswa SPN tersebut langsung melakukan long march dengan berjalan kaki dari Pelabuhan Dowora dengan mengitari kota Tidore dan selanjutnya menuju ke Mako Polres Tidore Kepulauan. Para siswa yang berjalan di bawah terik matahari tersebut tidak membuat semangat mereka surut dan terus melakukan long march diselingi dengan lagu-lagu Lemdik Polri yang dikumandangkan secara kompak dan penuh semangat. Laksanakan latjah di Polres Tidore itu ada sekitar 50 orang. Tanggal hari ini sampai dengan tanggal 23. Mereka ini merupakan lanjutan dari Latnis. Jadi setelah Latnis mereka melaksanakan latjah itu merupakan aplikasi. Karena selama ini mereka melaksanakan pendidikan di SPN itu adalah hanya mendapatkan teori, jadi kita aplikasikan di kewilayahan sehingga mereka nanti begitu dilantik dan sudah menjadi seorang anggota Polri, mereka tidak canggung dan tidak kaget. TV Olin Tidore, Al melaporkan.